Surprise. Huh? Kampung adat lama atau kampung tua lama, dia pun nama kampung Homaleda di Sanaru, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Jadi kampung ini diperkirakan sekitar tahun 1400-an atau sekitar situ. Artinya dilihat dengan batu-batu yang ada sekarang, yang umur batu. Kemudian dalam perjalanan batu yang kita duduk di sini dia punya nama, tapi kita namanya batu Yinesive. Kalau sejarah batu dari diambil dari wilayah pantai selatan, dalam perjalanan batu Nabe ini nih, itu selama 7 tahun. Artinya masyarakat atau anggota suku dalam kampung Homaleda ini yang mereka pikul dalam perjalanan 7 tahun dari pantai selatan ke kampung Homaleda. Kemudian batu ini Nabe, ini tempat musyawarah. Kemudian ini namanya Nabe, jadi mungkin di sini ada keunikan karena dia kolong. Ada kolong sehingga ada tiang penopang. Kalau di kampung-kampung yang atau di kampung adat tua yang di lain, khusus di Ngada, dia kolom gini tidak ada. Ini Nabe ini. Kemudian kalau yang ini batu lewa, yang namanya batu lewa itu istilah tiang penyanggang sebenarnya. Tapi kan dia di sini, kalau berdiri batu ini berarti ada strukturnya dalam sebuah suku. Karena batu, karena dia tidak tinggi sama, tapi dia ke piramid. Di piramid, arti itu ada struktur adatnya di situ, kiri kanan. Jadi itu ada struktur adat, karena kalau di dalam satu kampung itu kan ada boenya. Jadi kalau di sini namanya Boeleda. Nah, Boeleda dengan dia punya ada rumah pokoknya ada 8. Tapi sementara itu hanya 4. Boeleda itu ada Sakapu'unya, ada Sakapu'u dan Sakalobo. Sakapu'u sekarang yaitu ada rumah pokoknya 2, yaitu nama ini. Sao Tenapau. Sao Tenapau, kemudian Sao Utama. Utama itu dia yang kedua dari yang itu yang Pu. Kalau yang Lobo itu ada Sao Tedaroca, kemudian di bawah lagi Sao Lobenyong. Nah, itu ada 4 itu inti. Kalau ini Sao Tenapau itu tuh dia itu Sakapu. Kemudian Saudama itu dia itu namanya Kobo. Dia artinya bak ini struktur yang kedua. Kedua dari Pu. Kalau yang di Sao yang Lobo, Sakalobo itu di Sao Tedroza. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu tuh Sao Lobunio, dia istilahnya di situ Kobobaga. Nama Kobobaga. Kemudian di sini perkampungan di sini berdiri tadi sekitar tahun 1400-an itu. Kemudian pada tahun 1960-an mungkin dengan perkembangan, mungkin dengan situasi sini terutama menyangkut dengan air bersih yang kurang, jarang dulu. Jadi mereka pindah ke wilayah dari sini, wilayah ke selatan. Dari sini sekitar 300 meter. Itu tahun 1960. Kemudian di sana bangun kembali dengan ngadunya baka semua ada di kampung baru. Di sana kampung Homaleda juga. Kemudian di sini ada beberapa peninggalan khusus di dalam kampung kampung tua Homaleda ini. Itu pertama
waktu megalit ini yang namanya nape, kemudian ada ture semua, ture, kemudian waktu leba, waktu leva atau menhir, yang kemudian ada di sini, ada lokasi perkampungan di sini, ada yang tinggi kurang lebih 4 meter, 3 meter, kemudian 2 meter.